Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel GTS Stratai. Kawan berharap penonton-penonton GTS Stratai berada di dalam keadaan sehat walafiat dan ceria-ceria selalu. Hari ini GTS Stratai menyokong program anjuran School of Computing dalam program Membahan Ride volume ketiga, pusing keliling kampus hingga ke Balai Cerapan. Kepada siapa yang berminat dengan channel kami ini, bolehlah klik like, komen dan subscribe dan follow kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Dalam masa yang sama ni, marilah kita sama-sama berdoa agar Malaysia bebas dari COVID-19 selamanya, insya-Allah. Adios. Kita nak pergi ke Akademi JDT. Jarang orang-orang pergi sini ni. Tapi kita boleh tengok kalau ada training JDT petang ni. Ni ada. Eh, kita tunggu Amri ya. Tunggu Amri, Amri. Ni Akademi JDT ni. Tak boleh, kau tak boleh lawan awak. Kena nak naik juga pada cerak seorang-seorang kan. Tapi kena cerita apa ni tu apa kerja beruk. Bagus juga pilihan jalan ni. Hari ni cuaca agak panas. Berbanding 3-4 hari lepas je. Johor asyik hujan je petang. Hingga mengganggu gugat perancangan untuk ini ni. Kita nak cuba pusing ni orang muak dulu. Nanti cuba naik Balai Cerapan. Berapa tinggi nanti letak kat ruangan description. Duh semua tu. Tengok semua ke depan ah. Mantap-mantap semua kaki. Ini dah naik Balai Cerap ni. Ha. Ada. Mantap coy. Mantap. Ni ke arah Balai Cerap. Tapi misi paling utama kita ialah mencari water cooler. Di mana ke water cooler? Ha, first time dalam sejarah buat basikal kaki rem. Kaki rem. Lagi satu air tak ada ni. Tak apa, tak apa. Ha, first time aku buat basikal krem. Krem anak. Amri tak habis-habis. Up dia tu. Tengok sementara ni. Ni mesti abang buat gelak-gelak kat depan ni. Masuk hutan, banyak bukit sana bukit sini tak pernah krem. Main jalan biasa krem. Balai Cerapan ni antara puncak tertinggi kat UTM. Bukit tinggi ni duk. Dia besar je daripada kecil, daripada bawah sampai ke atas. Ini pun rasa 32, 30, 32, 46 ni. Ha, plus dengan kaki krem. Dengan kaki krem. Jadi kita jalan susu. Air tak ada. Kena numpang orang air. 2021 dah dapat lesen Balai Cerap. Tahun depan kena renew balik. Monyet tadi kacau lah. Beza Balai Cerap dengan bukit-bukit yang pernah kita naik, Mamat. Tadi ikan dia pun best lah. Boleh tahan lah, dia punya tinggi je Balai Cerap. Baru plan lambat lagi nak pergi. Hari ni naik juga kan. Kau punya plan lari lain. Lagi naik boarding, biasa naik motor bike. Ini naik boarding ah. Ini pelayan dia. Bolehlah. Ya, apa TikTok eh? Dah yang minggu lepas 26k like. 2 video 70k like. Ha, itulah. Ini idola ni. Ini sebenarnya idola ni. Idola. Kau nak belajar dari TikTok ni. Kau tak reti dari TikTok ni macam mana. Tak kisah kan. Itu gunanya orang kata kolaborasi. Ya. Kolaborasi. Ya. Kolaborasi dengan pembelajaran TikTok. Tengok ni, tengah nurunkan ilmu TikTok ni. Dia letak gadi gitu, 3-4 orang gitu baru letak gambar dia. Mana 26k. Apa dia dengan anak aku? Kali naik. Yang bermain dia kena pusing lah gitu kan. Ini dia asal. Kenapa orang ni? Dia asal. Ini dia.
Ni tutorial TikTok ni. Macam ni nak buat video je kan? Ha. Cameraman kena pusing. Awak-awak macam tu. Oh. Jadi orang tanya je ni. Ini program sukses. Asalnya kita 5 basikal je. Kawan Abang Bad, Nizam, Edit, Dr. Suko. Ustaz jadi 5 orang. Lepas tu dicampur dengan 3 tim berdari, Amri berdari. Lepas tu jumpa 4 lagi dekat Balai Ceram. Sayangnya footage Balai Ceram tak ada pasal bateri habis. Terima kasih kepada Baisa bawa pergi off-road sikit dekat antara Balai Cerak ke SKI dan Balai Pengawal ke Stadium. Okey, kepada siapa berminat dengan channel kawan ni, boleh klik like, komen dan subscribe dan follow kami di Facebook, Insta dan YouTube. Kawan doakan rakyat Malaysia segera bebas COVID-19 dan kawan doakan penonton-penonton JTS Teratai berada dalam sentiasa berada dalam keadaan sihat dan cerita-cerita selalu. Kawan sampai kat sini saja. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Semua cari air. Semua cari air. Kau kena tekak ni masing. First time semua sekali cari air. Betul lah, hari ni memang tak cukup air lah.